Pak Arman benar-benar tidak bisa menerima perlakuan Pasha terhadap Lula. Karena Pak Arman melihat sendiri, Pasha itu masih berurusan dengan Friska. Dan Pak Arman tidak akan membiarkan Pasha menyakiti Lula lagi ya guys. Karena Pak Arman tahu bahwa saat ini Lula itu seolah-olah dipermainkan oleh Pasha. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Keputusan apa yang akan diambil oleh Pasha? Apakah ia akan memilih antara Friska dan juga Lula?